Hey yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin. And welcome to Reaction lagi teman-teman. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, kita bisa juga reaction nih video ya guys ya. Buat kalian yang masih bingung kenapa gua lama upload reaction video ini guys ya, kalian bisa cek komunitas gua. Atau intinya adalah mulai sekarang gua cuma diperbolehkan untuk upload creepypasta reaction videonya Jun Dijus itu seminggu setelah video creepypasta Jun Dijus di upload guys ya, atau video manapun yang lain yang terbaru guys ya. Gua cuma mau bilang thank you banget buat kalian semua yang masih setia nungguin gua reaction creepypastanya Jun Dijus ya guys ya. Pokoknya bener-bener I love you so much guys. Jadi ya, inilah Jun Dijus 7 creepypasta paling seram dan paling aneh di Minecraft Bedrock 2023 edisi tahun baru. Creepypasta kali ini di Bedrock edition ya guys ya. Jadi kita bakal lihat seberapa seram dan jump scare-nya seberapa ngeri ini di Bedrock edition teman-teman ya. Jadi ya, langsung aja kita nonton. Tapi sebelum video dimulai, seperti biasa, jangan lupa teman-teman tuh like, share, dan subscribe dulu guys. Oke? Okay? Kalau udah enjoy the video. So guys, kita bakal langsung aja tonton 7 creepypasta paling seram dan paling aneh di Minecraft Bedrock tahun 2023. Oke. Okay. Yang pertama, leave now, tinggalkan sekarang, oke. Okay. Seorang player bernama Roland bermain Minecraft Bedrock. Namun saat Roland baru saja selesai membuat rumah di malam hari, ia langsung menemukan keanehan di mana terdapat chest yang tiba-tiba menyala di luar rumahnya. Itu adalah chest dengan torch di bawahnya. Ketika chestnya dibuka, ada kepala isinya. Steve yang muncul dan berpindah-pindah slot secara terus-menerus. Melihat hal itu, sontak ia lari bersembunyi di rumah untuk sementara. Enjoy. Tapi ketika Roland keluar lagi, chest itu sudah menghilang. Hilang aja, karena hilang. Roland mulai merinding, jadi ia pergi tidur. Okay. Tapi saat tidur, tiba-tiba saja Roland terkena poison dengan durasi yang lama. What the? Roland mencoba untuk menyelamatkan diri dengan pergi ke air untuk meredam poisonnya. Namun dirinya malah mati tenggelam. Wah! Tapi anehnya saat Roland respawn, tiba-tiba saja tekstur packnya berubah menjadi seperti di Xbox. Yang mana hal itu sangat aneh. Oh iya, iya. Tapi meskipun begitu, Roland sangat suka dengan tekstur pack yang aneh itu. What the? Apa itu? Akan tetapi ada hal aneh lain. Apa itu guys? Saat di luar rumah, ia melihat ada painting gambar, yang orang berada di atas laut. Kayak gambar orang ya? Paintingnya adalah gambar seseorang yang mukanya di blur. Awalnya Roland bingung dengan gambar itu, tapi dia kemudian menyadari bahwa itu adalah foto dirinya. Oh, punya dia sendiri? Karena merasa hal itu sangat aneh. Namun ketika ia kembali ke rumah, rumahnya sudah menghilang dan hanya menyisakan sign bertuliskan so "Ambillah, ini akan berguna." Menganggap chest itu adalah jebakan, jadi ia tidak mempercayainya. Okay. Dan tiba-tiba muncul suara aneh dari langit-langit vaultnya. Enjoy. Merasa seperti trompet, suara itu menghantuinya, dia pun kabur menjauh dari sana. Itu apa aja, ada merah-merah di kiri atas. Berlari, suara itu masih tetap ada. Okay. Jadi ia memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Dan untungnya saat masuk goa, suara itu perlahan-lahan mengecil dan semakin mengecil ketika ia masuk lebih dalam ke goa itu. Ketika suara aman, itu sudah menghilang, ia baru sadar kalau dirinya sudah berada di ujung goa tersebut. Apa dan di situ, welcome to your hell, on hell. Sign what? Bertuliskan, "Selamat datang di nerakamu sendiri." Dengan dibarengi kemunculan anjing galak yang menyerangnya. Seketika layarnya jadi hitam dan disusul dengan suara gemuruh seperti goa yang runtuh. Anjir, iya ya. Apa tuh? Wih, mana? Wah! Yang kedua. Oke. Distorted Alex lagi. Creepypasta ada seorang aja, player yang bermain Minecraft Survival bernama Yuro yang kali sudah di mempunyai Bedrock, rumah ya? Di bayang Alex bersalju. Ya? Oke. Okay. Karena ia penasaran dengan sekitarnya, jadi Yuro memutuskan untuk menaiki bukit yang tinggi. Oke. Setelah naik ke atas, Yuro melihat adanya outpost pusing, villager di kejauhan.
Mana? Oh iya itu. Karena penasaran, ia langsung pergi menuju outpost tersebut. Yo, terbang langsung loncat sesampainya aja. Sesampainya di sana, Yuro merasa heran karena outpost tersebut seperti telah dijarah oleh seseorang. Anjir. Saat menaiki lantai paling atas, ia menemukan sebuah sign bertuliskan Tekken atau diambil. Spontan Yuro pun menghancurkan sign itu dan tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Mendengar hal itu, Yuro panik dan langsung pergi menuju gila, rumahnya. Gila itu suaranya anjir. Saat sedang menuju rumahnya, Yuro tidak menyadari adanya player yang mana? Mengintai dirinya menggunakan skin Alex di atas bukit. What the? Anjir, gua merinding. Ketika Yuro sampai di rumah, ia mendengar suara pintu yang terbuka tutup. Namun saat dilihat, tidak ada siapapun. Apa tuh chest di depan Yuro tidur, kasur? Anehnya setelah terbangun, langitnya masih malam. Ia pun heran karena baru pertama kali mengalami hal ini. Karena tidak bisa tidur, Yuro memutuskan untuk berburu mob di sekitar rumahnya. Setelah capek, ia pun masuk ke dalam rumahnya. Apa itu? Namun malah menemukan sign bertuliskan I'm not only on Java, I come to the bedrock. You can? Setelah Alex gak jadi Java, sekarang ke bedrock dia ya. Merasa takut, Yuro memutuskan kabur dari rumah. Anjir, kabur. Namun baru beberapa langkah, wah, mampus, Yuro mati langsung dia. Dihadang oleh banyak zombie. Apokalips. Seketika Yuro masuk lagi ke dalam rumah, dan anehnya setelah beberapa saat, semua zombie itu pergi bersamaan seperti ada yang memanggil mereka. Saat Yuro mencari kemana para zombie background itu pergi, ngeribet. Ia menemukan sebuah goa. Okay. Karena masih penasaran, jadi Yuro memasuki goa tersebut. Dan saat masuk, ia heran. Apa? Kenapa ada lid di inventory-nya. Lah. Ia berpikir positif, mungkin dari Wandering Trader yang terbunuh. Mungkin keambil kali. Tapi siapa yang membunuh Wandering Trader-nya? Ya mungkin keambil atau zombie yang tadi. Gak tahu juga. Ucap Yuro. Di goa itu, Yuro tidak menemukan keanehan apapun. Okay. Jadi ia memutuskan untuk pulang. Padahal sebenarnya ia hanya tidak melihat skin Alex yang loh, sedang mengawasinya. Loh, anjir. Gua aja gak lihat. Udah gila, cuy. Saat di rumah, Yuro mulai ketakutan ketika suara menakutkan yang sebelumnya kembali muncul. Ia hanya bisa diam di pojokan. Anjir. Dan saat memberanikan diri untuk membuka pintu rumahnya, tiba-tiba kan? Ada kata tiba-tiba, ongkai starnya apa? Gak keluar di PC juga. Yang ketiga, One Eye. One Eye. Masih ada kata tiba-tiba ya guys ya. Aduh, terus juga udah pelan-pelan ke pintu. Ada kata-kata tiba-tiba. Ah, udah pasti jump scare sih ya. Mana lo? Katanya udah gak ada tiba-tiba ya. Kenapa masih ada lagi? Aduh, sedih banget coy. One Eye. Seorang mata satu guys ya, dajal coy. Sedang bermain Minecraft Survival versi Bedrock terbaru. Di sana ia sangat gabut berkeliling rumahnya dan selanjutnya memutuskan keluar rumah untuk memburu mob. Namun saat berburu mob, ia merasakan kalau sedang diawasi. Karena saat itu sudah malam, jadi Roni pergi AFK untuk makan malam. AFK. Dan saat kembali, Minecraft-nya sudah di malam hari. Namun saat dilihat, pintu rumahnya sudah terbuka. Mampus ada yang karena masuk. Karena Roni yakin sudah menutup pintunya, Roni memutuskan untuk mencari orang yang iseng itu, namun tidak dapat menemukannya. Kok emang gak ada orang? Saat masuk rumahnya, Roni menemukan Ender Eye yang terpasang di dinding kamarnya. Kagetnya sama Jackson. Karena merasa sedang diawasi oleh benda itu, Roni langsung memasukkannya ke dalam chest. Itu mata karena Roni iblis masih itu, penasaran guys. Siapa yang membuka pintunya tadi, jadi buat ia memutuskan setan di rumah, untuk berkeliling lagi. Di perjalanan, Roni sekilas melihat ada player yang masuk ke dalam sumpah? Gua. Oh iya, jejak cuy. Namun saat dicek, tidak ada siapapun. Roni melanjutkan pencariannya lebih jauh dan menemukan Ocean Ruin di tengah laut. Karena penasaran, Roni mendekatinya dan sesampainya di sana, ia merasakan hawa keberadaan seseorang. Saat Roni melihat isi chest di situ, ternyata isinya kosong. Kosong. Seperti sudah diambil player lain. Cepet cuy. Karena takut, Roni pergi ke rumahnya dan melihat wah, pintunya kebuka lagi.
Saat ia masuk ke kamarnya, lagi-lagi Ender Eye itu muncul lagi. Masih ada cuy. Karena Ronnie takut itu adalah entiti yang iseng, jadi ia mencoba mencari informasi di wiki creepypasta. Tapi Ronnie tidak menemukan informasi ketika apapun. Ketika Ronnie di balkon rumahnya, ia kaget karena ada entiti bermata satu yang menatapnya di atas pohon. Anjir. Dan menghilang. Itu kameramen guys ya. Penasaran, Ronnie mencari entiti itu dan melihatnya di goa. Namun menghilang lagi. Anjir. Karena ia berpikir entiti itu ada di dalam goa, jadi Ronnie memutuskan untuk masuk dan menemukan ruin portal beserta chest berisikan buku dan bertuliskan I'm watching you berulang kali. Mampus. Ronnie takut dan pergi ke rumahnya. Namun ia dikagetkan lagi dengan entiti di atas rumahnya. Wah anjir, CCTV tuh. Ada kameramen anjir. Ronnie berlari dan mengejarnya. Namun kali ini entiti itu berpindah ke atas pohon sambil menatapnya dan menghilang kembali. Astaga. Diajak main peta umpet kali ya. Ke goa, namun tidak ada. Saat di kamarnya, Ronnie lagi-lagi I'm always watching you guys. Namun dengan sign bertuliskan I'm watching you. Karena ketakutan, Ronnie keluar dari Minecraft-nya dan tidak bermain selama berminggu-minggu. Berminggu-minggu, oke. Login pada lagi kan? Pada suatu hari ketika wifi rumahnya Ronnie mati, Ronnie memutuskan bermain Minecraft lagi. Oh, offline namun ya guys saat ya. Masuk, ia terkejut. Mampus, banyak banget banyak matanya. Dan entiti yang sebelumnya di sekitar rumahnya. Wah, kelar cuy. Oh, udah kah? Oh my god. Oke, okay. Ya. Yeah! Yang keempat. Oke, okay, sedikit jump scare. 16:30. Error code. Ini enggak bisa ini ya. Sedikit jump scare tuh ngeri ingin biasanya. Ingin memainkan Minecraft, tapi ia tidak punya uang untuk membeli Minecraft Ori. Karena hal itu, ia mencoba mencari situs website Minecraft bajakan untuk di-download. Okay. Dan akhirnya si anak ini bisa mendapatkan Minecraft Bedrock bajakan lalu menginstalnya di warnet. Warnet? Namun ketika anak ini iseng mengecek folder Minecraft-nya, ada folder asing error code bernama what? Error code 1630. Ketika dicek foldernya, ada file bernama missingtexture.exe. Tidak peduli lagi dengan hal itu, ia lanjut bermain. Gak peduli iyalah kan warnet baru ya. Yang telah dibuatnya. Yang rusak PC-nya si warnet. Dan anak ini udah lumayan mahir bermain Minecraft karena ia sering menonton YouTuber-YouTuber Minecraft. Oke. Saat itu, ia sedang memancing dan lumayan hoki karena bertemu dengan drone yang memegang Nautilus Cell. Oke. Di situ dia tidak menyadari bahwa hal itu sangat aneh. Kenapa? Karena biasanya drone yang memegang Nautilus Cell selalu bergerombol dengan drone lain. Oh iya? Tidak sendirian. Beberapa menit kemudian, ia berhasil menjinakkan kucing putih dan membawanya ke rumahnya. Nice. Namun saat dirinya ingin memasak sesuatu dan mengklik furnace-nya, Minecraft-nya langsung force close. Minecraft-nya seperti menggelap sendiri dan tiba-tiba melewat ulang world-nya. What the? Si anak ini mencoba untuk membuka setting Minecraft-nya, tapi sekarang Minecraft-nya malah force close. Anak ini masuk lagi ke Minecraft-nya dan melihat world-nya. Namun ia dibuat heran dengan world-nya yang namanya berubah menjadi error code 1630. Mampus dah. Yang namanya bergonta-ganti antara error code 1630 dan nama aslinya. Sama seperti folder aneh yang ia temukan sebelumnya. Ia pun masuk lagi ke Minecraft, namun anehnya ia malah spawn di bebatuan, bukan di rumahnya. Dan yang anehnya lagi, ia tidak bisa menghancurkan blok itu yang menyebabkannya mati. Nah, saat respawn, ia kaget karena tempat spawnnya bukan di tempat spawn pertama kali. Beda ya? Ataupun di kasurnya. Oke. Tetapi di tempat entah berantah. Dan ia juga mendapati tekstur pohon oak, lognya berubah menjadi netherrack. Dan bahkan ia juga menemukan babi hitam berkepala Steve. Bingung dengan hal Kurs itu, banget, ia anjir. Pun kabur menjauh. Di jalan, si anak ini juga sadar ada beberapa tekstur dirt yang berubah jadi cobblestone. What the f- Ia menghancurkan cobblestone itu dan semuanya adalah dirt.
Ia mencoba mengecek ke goa untuk melihat-lihat jika ada tekstur lain lagi. Jangan bilang ini air nih, bukan lava. Tapi nih, sepertinya tidak ada lagi selain oklok dan dirt. Namun di tengah-tengah pencariannya, ia nggak sengaja melihat kumpulan glitch block di dataran tinggi. Anjir. Ia menghampiri tempat itu dan melihat sebuah ruangan yang dipenuhi glitch block. Dan tiba-tiba ada satu babi berkepala Steve yang muncul, disusul dengan lebih banyak babi berkepala Steve lain. Namun seketika menghilang semua. Tidak hanya itu, setelahnya muncul sosok Steve dengan kepala dan tangan yang aneh, lalu menghampirinya. Dikabarkan anak itu trauma dan tidak pernah lagi mencoba mendownload Minecraft bajakan. Gak boleh guys ya, Minecraft bajakan ya guys ya. Lah itu. Yang kelima, Golden Steve. Ampun dah. Golden Dua Steve. Dua player okay. Minecraft bernama Jim Steve emas, dan anjir. Temannya Red Slime okay. Sedang asik bermain Minecraft Survival. Yap. Dan saat itu mereka sedang pergi mengeksplor, mencari bahan untuk membuat rumah. Bahan buat rumah. Setelah okay. mengumpulkan bahan, mereka pun berhasil membuat rumah sederhana dan sebuah farm kecil. Nice. Di keesokan harinya, mereka memutuskan agak ngeri ya skinnya temennya ya. Di goa, mereka mendapatkan beberapa mainin iron dulu. Dan juga gold yang banyak. Jelas slotolnya. Di tempat inilah keanehan akan terjadi. Apa tuh? Sesampainya di rumah, Jim melihat kalau axolotl temannya berubah warna menjadi gold. Padahal sebelumnya temannya Jim putih. Membawa axolotl putih. Mereka pun jadi bingung. Apakah ini ada hubungannya dengan gold yang telah mereka ambil? Oh iya juga ya. Kan ambil gold, jadi gold. Berlarut dalam kebingungan, Jim pun memasak goldnya okay. dan menjadikannya golden apple. Golden apple. Karena itu adalah makanan kesukaannya. Oke. Okay. Karena mereka berdua sama-sama suka golden apple, jadi keesokan harinya mereka memutuskan pergi mencari gold yang lebih banyak. Oke. Okay. Namun tanpa disengaja, mereka malah pergi ke goa yang sebelumnya. Oh, sama lagi kan goldnya? Gold ore yang masih sebelumnya ada. Sudah mereka ambil menggenerate lagi. What? Bahkan saat mereka pulang dan gak sengaja melihat ke tempat itu, gold ore di sana masih ada lagi. Mengira itu bug yang menguntungkan dari Minecraft-nya, jadi mereka pun mengambilnya lagi dan membuat lebih banyak golden apple. Wow. Keesokan harinya masih tambah banyak coy. Itu dan sekarang gold ore-nya bertambah banyak. Jim curiga dan menganggap ada yang gak beres di situ. Jadi ia menyuruh temannya jangan untuk ya. tidak mengambil goldnya. Sepulangnya dari tempat mining, dibunuh dan saat tuh? Teman Jim sudah pulang duluan, what the? Siapa Jim itu? Diperlihatkan seseorang berskin emas yang lewat di balik pohon. Mengira ia hanya salah lihat, jadi ia mengabaikannya dan pulang. Oke. Okay. Karena mereka masih penasaran, jadi mereka mencoba kembali ke goa emas itu lagi. Tapi ternyata penasaran, gold ore di situ sudah nggak ada. Di situ mereka mulai takut dan memutuskan untuk pulang saja. Tapi saat pulang, tiba-tiba semua blok di goa itu berubah menjadi gold block. Ketika Jim kaya dan temannya berhasil keluar dari goa emas itu, mereka melihat ada gold yang terpapar di atas langit dengan hujan banyaknya blok yang berjatuhan. Merasa Minecraft-nya menjadi tadi gue lihat sesuatu guys bentar. Oh bukan, dengan banyaknya gold block kukira yang apa berjatuhan. Enggak guys. Merasa salah Minecraft-nya lihat. Menjadi semakin tidak masuk akal, mereka mempercepat lari mereka. Pulang, dan pulang. Dan tampaknya keanehan belum berakhir. Belum. Saat how dare you rumah, take my gold? Mereka melihat mampus, sebuah tau. Sign bertuliskan berani-beraninya kalian mengambil goldku. Di situ mereka pun saling tuduh satu sama lain. Dan beberapa detik kemudian, waduh, mereka blindness? Terkena blindness. Jim mencoba keluar rumah. Di situ muncul kaget. Golden Steve yang Jir. Tiba-tiba menghilang. Wah, Golden Steve. Jim masuk lagi ke rumah dan melihat skin teman Jim berubah menjadi gold sepenuhnya. Ya ampun. Dan ia tidak dapat bergerak walau sudah dipukul oleh Jim. Anjir. Temannya Jim tiba-tiba disconnect dari wall, lalu wah, muncul tulisan sekarang skin now your menjadi skin emas. Become gold. Dan skinnya Jim ih, jadi juga emas. Ikut berubah jadi gold. Dan wah, ia lelah. Hanya bisa diam, gak bisa melakukan apa-apa. Lalu muncul achievement gold, gold, gold. Seolah-olah entity ini tergila-gila dengan emas. Udah? Yang keenam, okay. Twisted Steve. Ada seorang anak bernama Carlo
yang bermain Minecraft Bedrock Edition dan baru saja pulang dari Mining Iron. Karena merasa bosan di rumah, jadi ia memutuskan untuk mengeksplor. Saat berjelajah di biom Dark Forest, Carlo tidak sengaja melihat kaki yang mirip dengan Steve. Namun saat ia mengeceknya, tidak ada apapun di sana. Carlo berpikir mungkin tadi hanya halusinasinya saja. Jadi ia melanjutkan perjalanannya. Namun setelah beberapa menit berjalan, ada lagi nih kayaknya. Ia menemukan lava besar kapucang yang menyelimuti pohon-pohon di sekitarnya. Anjir, gak kebakar dong. Karena Carlo mengira itu hanya glitch, jadi ia mendatangi tempat itu. Namun saat ia mengelilingi lava itu, ia tidak sengaja melihat cahaya di kejauhan. Karena penasaran, yang mana? Carlo memutuskan itu, untuk bangunan itu ya. Ternyata tempat itu adalah Loose Cave. Ia masuk ke dalamnya dan memetik beberapa glowberry. Namun saat Carlo sedang menjelajahi keseluruhan Loose Cave sambil menaruh torch, ia malah mendengar suara aneh dari dalam bebatuan goa tersebut. Karena panik, ia pun berlari keluar goa. Namun saat di luar, ia malah melihat player yang melayang dan tiba-tiba menghilang. Siapa yang gak takut aja ada sound kayak saat gitu itu guys. Juga hujan dan petir turun. Mining cave aja udah serem banget itu soundnya. Carlo hanya bisa mendengar suara petirnya saja, tidak bisa mendengar suara hujannya. Karena Carlo takut, jadi ia memutuskan untuk berdiam diri di goa dan menunggu pagi hari. Namun setelah menunggu, menunggu, langitnya masih tetap gelap. Jadi ia masuk ke dalam goa lagi karena takut tersambar petir. Di dalam goa, saat Carlo sedang mencari posisi yang sekiranya aman, tiba-tiba entiti itu muncul lagi. Tolong di samping gue. Lari secepat di samping aja menuju rumahnya. Namun saat sampai, ternyata rumahnya sudah terbakar. Apakah petir Minecraft yang menyebabkan rumahku terbakar? Ucap Carlo. Ia melihat rumahnya dan mengecek sekitaran. Tapi tidak ada petunjuk apapun. Dan saat Carlo mengecek rumahnya lagi, tiba-tiba ia terteleport ke sebuah lorong dan game modenya berganti ke adventure. Karena Carlo terkena blindness, ia jadi kesusahan menemukan jalan keluarnya. Wah, ngeri ini kayaknya nih. Anjir, what the? Yang ketujuh, Lapis Lady. Lapis Lady. Seorang player kali bernama Tom. Kayak Lapis Lady udah pernah ya guys ya, warna biru itu ya. Kali ini di Bedrock rumah di atas cave. Rumahnya sangat sederhana yang barusan... dan mempunyai dua lantai. Setelahnya, Tom pergi ke bawah untuk memanen tanaman dan juga memberi makan hewan ternaknya. Sempit banget ya kandangnya. Karena rumah Tom berada di biome meadow, jadi di sekitar rumah Tom terdapat banyak bunga. Tetapi anehnya, menemukan blok lapis lazuli, di tengah-tengah biome itu. Tanpa berpikir panjang, Tom langsung mengambilnya. Di situ Tom mencoba mencari siapa yang iseng menaruh blok itu. Anjir, bunganya banyak banget anjir. Setelah capek, Tom pulang ke rumahnya. Tapi ia malah dikagetkan oleh mejanya yang berubah menjadi 4 blok lapis lazuli. Ia masih positive thinking dan berpikir itu hanya bug yang menguntungkan. Jadi Tom menghancurkan blok itu dan membuat mejanya lagi. Namun setelah itu malah muncul suara aneh dari cave di bawah rumahnya. Dan suara itu muncul berkali-kali dan sangat mengganggu. Di situ lagi-lagi ia masih lihat dari kaca positif orang dan menganggap mungkin itu hanya suara zombie dan suara cave yang ngebug sehingga membuat suara yang aneh. Jadi Tom tidak mempedulikan hal itu dan memaining malah ngambil sekitarnya. Namun Tom tiba-tiba kepikiran dengan lapis lazuli yang ia temukan di rumahnya. Nah, itu tuh. Karena penasaran, Tom kembali ke rumahnya. Dan tak disangka, sebagian pintu rumahnya berubah menjadi blok lapis lazuli. Dan juga torsnya lanjut guys. Seperti ada seseorang yang baru saja mengganti blok tersebut. Ia pun langsung masuk ke rumahnya sambil menyerang secara membabi buta. Anjir, namun langsung ternyata di sana tidak ada siapapun.
Setelahnya, ia membetulkan rumahnya dan pergi ke atas. Namun ia malah menemukan blok lapis lazuli yang berserakan beserta bangunan kecil. Saat Tom melihat-lihat sekitaran tempat itu, melihat. Astaga, kenapa lu di situ? Ia dikagetkan dengan entiti cewek yang menyeramkan. Tom pun langsung kabur, bersembunyi di rumahnya. Tidur. Oke. Akhirnya pagi hari tiba. Anjay, aman. Karena ia mengira di pagi hari akan aman, Tom mencoba keluar. Tapi dugaannya ternyata salah. Kenapa sih gua harus kaget? Padahal gua udah tahu lu anjir. Oke guys, jadi akhirnya kita bisa nonton lagi Creepypasta ya cuy ya. Melatih senam jantung ya, walaupun ini copot dikit gak ngaruh lagi sih ya jantungnya ya. Jadi di Bedrock ini gak kalah seramnya ya guys ya dengan yang di Java ya guys ya. Sebenarnya gak ada bedanya ya. Sama-sama seram, sama-sama ngeri. Jumpscare-nya juga ngeri banget. Jumpscare-nya kena banget ya guys ya. Mungkin awal-awal emang dikasih tiba-tiba, tapi di akhir-akhir nih gak ada tiba-tibanya ya. Sumpah gue kaget terus, gila anjir. Padahal gue udah tahu, pasti aja kaget deh. Kenapa ya? Soalnya tuh gak tahu ya arahnya tuh dari mana gitu ya. Kalau kita mikirnya dari belakang, tiba-tiba dari samping ya kan, gak kepikiran ya kan, tiba-tiba dari depan, gak ada yang tahu coy ya. Jadi ya itu sesuatu nilai plus mantep banget sih pokoknya ya. So ya guys, ada di sini buat video kali ini. Thank you semua udah nonton. Sekali lagi jangan lupa teman-teman tuh like, share, dan subscribe-nya. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini dan reaction gue guys. Oke, see you next clip.